Jumpa lagi dengan Bunda Kiki Channel. Semoga teman-teman onlineku, teman-teman sahabat-sahabatku di YouTube, Bunda mengucapkan semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, diberi keberkahan, diberi kebahagiaan. Amin. Nah, Bunda itu sekarang ini mau sedikit curhat ya. Gimana Bunda juga bingung juga ya, mau cerita ini nih. Jadi Bunda itu tuh sekarang ini tuh lagi belajar belajar membuat YouTube. YouTube-nya ini nih Bunda tuh pinginnya itu buat kenang-kenangan ya, nanti kalau Bunda sudah tidak ada itu cucu-cucu Bunda bisa lihat, teman-teman Bunda bisa lihat, dan semuanya bisa lihat gitu ya. Tapi kadang-kadang teman-teman ada kesalahan yang Bunda itu nggak mengerti, karena mungkin Bunda tuh kurang gaptek ya, apa tuh nggak ngerti gimana istilahnya cara-cara di YouTube atau apa-apa-apa, sampai Bunda itu hanya upload-upload aja tanpa tanpa apa ya, tanpa nggak punya pikiran apa-apa gitu ya. Bunda tuh upload aja, upload-upload seperti kemarin itu, yang tahun yang bulan-bulan kemarin itu juga Bunda itu dapat peringatan karena hak cipta, hak cipta. Jadi Bunda itu nggak tahu kalau di mall besar itu kan suka ada lagu-lagunya itu, lagu ning gitu ya, lagunya yang slow-slow gitu. Bunda nggak tahu ternyata kalau di kita vlog di mall itu ternyata lagu itu tuh masuk masuk ke tempat gitu. Bunda malah nggak ngerti sama sekali. Udah diupload. Nah, dapat teguran Bunda soal hak cipta. Bingung kan Bunda, apa yang salah Bunda ya? Kok dapat teguran dari YouTube ya soal hak cipta. Mungkin memang Bunda salah ya, salah nggak ngerti gitu ya. Mohon maaf, Bunda nggak ngerti sama sekali gitu. Udah deh, makanya Bunda terus hati-hati banget. Kalau Bunda pengen ngevlog di mall tuh sampai nggak berani. Sampai sekarang nggak berani, takut takutnya itu atau ada musik. Nah, kemarin itu juga tuh, kapan itu juga Bunda yang kedua kali tuh, Bunda pada di supermarket kecil ya, supermarket kayaknya nggak ada suaranya musik loh, apa Bunda yang budek apa 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 congek apa apa ya, kayaknya nggak ada suaranya. Jadi Bunda ki terus ngevlog ngevlog kan, bener. Setelah ngupload, Bunda upload dapat teguran lagi karena ada hak cipta. Tak denger-dengerin, oh iya ya ada lagunya. Nah, itu ya dua kali tuh Bunda tuh dapat teguran. Aduh, gimana nih? Makanya sampai sekarang Bunda bingung nih. Mau ngeblok apa, takutnya ada musik lagi. Nah, teman-teman itu yang Bunda nggak tahu, nggak ngerti, yang jenenge wong tua ya, jenenge wis sepuh, udah main celuk 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 ay main suas, pokoknya seneng main, pokoknya seneng lah gitu ya. Jadi nggak mikir apa-apa, nggak mikir hak cipta, nggak mikir apa, nggak ngerti lah Bunda tuh nggak ngerti. Nah, yang satu lagi tuh Bunda bingung loh. Bunda tuh kan Bunda ngevlognya itu soal itu ya, apa namanya, apa tuh, minuman rempah. Minuman rempah itu memang bagus ya buat badan, buat nambah imun gitu loh. Eh, Bunda ini malah bingung loh, apa yang salah ya di Bunda ini ya, kalau ngupload minuman rempah itu, apa apa karena kata-katanya atau judulnya yang memang tidak diperbolehkan itu ya. Itu kurang tahu Bunda, bener-bener kurang tahu, bener-bener blank, bener-bener nggak ngerti. Asal main tulis aja Bunda, asal main ketik aja loh Bunda tuh ngapu tadi pakai pakai HP, jadi ya main cung 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 gitu. Nah, sekarang sampai sekarang jadi trauma Bunda, kalau mau ngevlog ngevlog tuh harus gimana, harus yang seperti apa gitu. Oh, berarti memang sekarang untuk lagu-lagu nggak boleh, terus untuk kata-kata tuh memang harus sekarang itu, berarti benar untuk kata-kata kita tuh harus benar-benar kata-kata yang tidak boleh membuat orang tuh salah paham atau bagaimana ya. Mungkin itu ya, mungkin itu ya. Jadinya sekali lagi Bunda yang minta maaf kalau memang dalam membuatnya vlog-vlog di YouTube ini masih
masih bodoh, masih harus harus belajar lagi dan belajar lagi dan belajar lagi. Mungkin ini yang jadi Bunda harus belajar lagi, harus memilah-milih seperti apa yang itu yang boleh di YouTube. Lah tapi aku tak nak delok nih ini YouTube iki ada yang gini ya ora popo lho. Lah kok ya Bunda iki sing kena iki lho, sing kena sing ditegur itu, ditegur sama itu ditegur gitu ya, nggak apa-apa lah, mungkin salah juga, salah Bunda ya, minta maaf kalau salah. Terus apalagi ya, terus akhirnya saiki sekarang aku mau bikin apa coba. Berarti aku tuh sekarang ya Bunda ya, kata-kata yang judul itu harus benar-benar tidak boleh yang aneh-aneh, tidak boleh yang pokoknya yang mengandung kata-kata yang apa gitu ya. Jadi ya wis lah, nanti Bunda akan bikin yang standar-standar aja lah gitu, yang sederhana lah. Padahal ibu serang ngerti lho. Ya sering jenenge wong tua ya. Ya pemirsa, namanya Bunda ki wis tua wis. Ini cuma pengen bikin buat kenang-kenangan gitu, biar nanti tuh bisa dilihat cucu-cucunya Bunda, bisa dilihat anak-anak Bunda ini loh, Bunda Kiki ini loh, yang ini gitu. Tuh ya pemirsa. Nah, pemirsa juga jangan bosan sama aku ya, sama Bunda ini ya. Ya memang kadang-kadang enggak ngenah itunya main apa tuh namanya, editnya juga main plung 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 crek, langsung upload tuh kan. Langsung gitu. Jadi main asal aja ya. Jadi minta maaf juga kalau mungkin ada salah-salah katanya dari Bunda, mungkin ada salah-salah yang menyinggung perasaan pemirsa, mungkin Bunda minta maaf ya. Ya semoga nanti ke depannya Bunda bisa lebih bagus, bisa menghibur semua pemirsa, mencari apa namanya vlog-vlog yang bagus ya. Mudah-mudahan insya Allah kalau memang boleh gitu ya, udah Bunda akan bikin yang lebih baik. Oke, teman-teman, jangan lupa kalau berkenan dengan video Bunda, silahkan di like, komen, dan share-nya ya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Sekian teman-teman, sekali lagi maafkan Bunda kalau ada vlog-vlog Bunda yang kurang berkenan ya. Oke teman-teman, terima kasih, semoga teman-teman semua diberkahi, diberikan kebahagiaan, diberikan sehat, lancar semuanya, urusan semuanya ya. Amin amin ya rabbal amin. Assalamualaikum, terima kasih.